Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sebaik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi anda subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey. Jadi dalam tempoh bulan ini sebenarnya saya banyak mendapat persoalan berkenaan dengan BKP, bantuan kehilangan pendapatan, ataupun ada juga yang digelarkan bantuan kehilangan pekerjaan, yang mana BKP ini akan dibayar pada bulan ini kepada sebanyak 1 juta penerima yang kehilangan pekerja disebabkan oleh pandemik COVID-19, disebabkan oleh PKP dalam tempoh hampir 2 tahun ini. Jadi mereka ini layak untuk mendapat bantuan RM500 secara one-off payment. Okey, tetapi kebelakangan ini banyak yang soalan ataupun komen mereka ni menjurus kepada kebimbangan, disebabkan sehingga ke hari ini sudah masuk, hari ini dah berapa bulan? 15 hari bulan Oktober, masih lagi tidak ada sebarang pengumuman berkenaan dengan BKP ini. Jadi dah hampir setengah bulan dan masih lagi kelihatan tidak ada sebarang pengumuman. Jadi ada desas-desus, nakal, komen-komen daripada individu yang cuba mengeruhkan keadaan, mengatakan bahawa BKP ini tidak akan dibayar, kerajaan berdiam diri dan sebagainya. Terlalu banyak spekulasi berkenaan BKP ini. Jadi apa yang saya nak kongsikan sedikit dengan anda adalah, jika kita lihat di dalam laman web Kementerian Keuangan mof.gov.my, siaran media pada 26 September 2021, saya kongsikan sikit di tepi ya. Seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, proses pengkreditan fasa 3 dan rayuan BPR akan dilaksanakan mulai 28 September 2021. Okey, bawah sikit. Selain BPR, masih terdapat bantuan tunai lain, iaitu bantuan khas COVID-19, BKC, dan bantuan kehilangan pendapatan, BKP, yang akan disalurkan kepada mereka yang layak pada Oktober hingga Disember 2021. Kesemua bantuan tunai yang diperuntukkan oleh kerajaan termasuk BPR sehingga hujung tahun 2021 bernilai 17.1 bilion dan dijangka akan memanfaatkan lebih 10 juta penerima. Jadi BKP telah pun diwartakan dan telah pun dikeluarkan di dalam siaran media. Benda ni bukannya satu benda yang palsu, bukan benda yang kerajaan nak menipu dan sebagainya. Cumanya kerajaan seperti biasa, seperti yang kita tahu, seperti bayaran BPR hari itu fasa ketiga, bayaran BKC, selalunya mereka akan mengumumkan agak lewat pada hujung bulan. Dan yang pasti, seperti yang ramai sudah tahu, ada ramai juga yang berkongsi, sudah pasti kalau betul bulan Oktober ini bayaran tersebut akan dilakukan sebelum 29 Oktober, yang mana 29 Oktober adalah hari terakhir bagi bulan Oktober, hari terakhir bekerja, iaitu pada hari Jumaat. Dan dijangkakan pada pandangan saya, ketika kita lihat pada bayaran BPR fasa ketiga sebelum ini, bayaran untuk BKC sebelum ini, dan juga bayaran bagi BPR rayuan serta BPR rayuan tambahan, tidak mustahil bayaran akan mula dibayar bagi BKP ini bermula pada 26 Oktober 2021. Itu hanyalah satu tarikh jangkaan jika dilihat daripada bayaran-bayaran sebelum ini. Jadi buat anda di luar sana yang ternanti-nanti sama ada anda layak ataupun tidak, perkara tersebut insyaAllah kita akan tahu kemudian sama ada terdapat sistem untuk semakan ataupun tidak. Tetapi ingin saya highlightkan lagi sekali bahawa untuk BKP ini tidak ada sebarang kaedah ataupun saluran untuk memohon. Ianya diberikan secara automatik kepada mereka yang kerajaan dapati layak untuk mendapat bantuan ini setelah dilakukan semak silang dengan agensi-agensi tertentu. Perlu diingat, jika anda memilih untuk berhenti kerja, kebarangkalian besar adalah anda tidak akan mendapat BKP sebab anda memilih untuk berhenti. Tetapi jika anda diberhentikan, tidak diberi pilihan, majikan anda tidak dapat meneruskan operasi, majikan terpaksa menutup perniagaan, itu insya Allah anda akan layak untuk mendapat
BKP. Jadi buat mereka yang masih lagi dalam situasi menunggu untuk mencari pekerjaan, menunggu untuk sama ada dapat BKP ni ataupun tidak, jangan bimbang, jangan percaya kepada desas-desus yang mengatakan bayaran ini tidak akan diteruskan atau bayaran ini kelihatan berdiam diri. InsyaAllah apabila diumumkan kelak, serta saya akan juga pantau dari semasa ke semasa untuk memastikan jika ada sebarang perkembangan terkini, saya akan berkongsikan berkenaan isu BKP ini kepada anda semua. Tapi jangan risau, setidak-tidaknya selewat-lewatnya pada hujung bulan ini, 26 hari bulan ke atas, kemungkinan besar kita akan tahu perincian tarikh pembayaran dan juga siapa yang layak. Jadi ingat, tidak perlu dimohon. Ingat, jangan percaya sebarang kabar angin berkenaan dengan bantuan ini tidak diteruskan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang komen ataupun sebarang masalah, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah lagi sekali kita akan jumpa. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.